saya mau ke dealer, dealernya Nissan, untuk pesanan saya apa switch starter untuk mobil ini Nissan Grand Livina yang di kemarin diklaim bahwa barangnya itu kosong di stok dealernya, jadi pemesanan mencapai berapa hari itu ya, estimasinya sih 3 minggu, jadi dikenakan biaya sama ongkos pasangnya 1.400.000. Rajia KB ini Honda. Jadi itu untuk sebuah Nissan itu gampang-gampang susah barangnya. Jadi harus pesan dulu baru ada. Tapi tidak semuanya. Ini pernah saya bagusi juga ya, mobil ini Grand Livina 1.8 ini ya, yang Grand Livinanya yang manual, ini saya gunakan manual ini. Pernah juga dibagusi di bengkel teman saya namanya Pak Pur, kenakan biaya 400.000 itu. Mak, bertahannya enggak tahan lama, sekitar 1 tahun. Tapi bagi saya nanti rusak lagi, ya mendingan saya bawa ke dealernya langsung. Mudahan ini switchnya aja yang kena ya. Kalau seandainya dinamonya itu bisa menghabiskan dana sekitar 5.500.000, sekitar itu 5.500.000. Ya mudahan gak sampai ngabisi dana sebanyak itu ya, karena mobil ini kan terhitung saya jarang pakai, 1 bulan cuma 2 kali aja, itu pun untuk belanja kulit-kulit jok aja, selebihnya untuk keluarga itu jarang juga sih. Oh ya, ini pom bensin yang samping saya ini sudah 3 minggu ini kok tutup ini. Nah seperti ini keadaannya jembatan Kutai Kartanegara nih, seperti ini guys. Sangat indah kalau malam hari banyak lampu-lampu dihiasi guys. Jadi saya ini deg-degan juga, mudah-mudahan tidak parah penyakitnya karena mobil ini usianya sudah 10 tahun ya. Jadi sudah 10 tahun usianya. Ikuti perjalanan saya hari ini dari bengkel menuju ke bengkelnya, bagaimana cara dia servisnya mungkin nanti kita bisa lihat dari kejauhan ya, karena saya sudah booking sebelumnya. Ini Taman Kota Raja Tenggarong seperti ini. Mudahan hasil yang didapat sesuai dengan apa yang kita inginkan, maksudnya ya tidak banyak-banyak betul kerusakannya. Wajar lah kalau sudah usianya ini dan ini mobil keluaran tahun 2008. Ini Grand Livina ini tahun 2008 keluarannya. Nah, seperti jembatannya yang jembatan istimewa lah untuk Kutai Kartanegara ya. Kita ikuti perjalanan saya hari ini. Maklum guys, pagi jadi agak mendung nih cuacanya seperti ini. Ini Pulau Kumala, pulau wisata. Kalau ini menuju ke arah hilir. Pulau Kumala ini pulau wisata. Dulu ada kereta gantungnya.
sampai di bengkel Nissan. Sekarang saya menunggu servis, jadi kita enggak antri lagi karena kita sudah booking ya. Yang ada di jalan Wahid Hasyim Samarinda, Sempaja ya. Kita memasuki pintu, guys. Jadi sembari saya sambil menunggu servis untuk penggantian apa namanya, switch starternya, kita lihat-lihat mobil baru, guys. Siapa tahu ada rezeki ya kan. Biasanya warna putih ini disukai banyak orang pada saat ini. Jadi ini CC-nya 1,5 aja seperti ini, guys. Jadi matic, semua yang ada di sini matic. Ini manual, matic. Nah, seperti ini, guys, matic. Kalau yang biasa menggunakan matic, pindah ke gigi agak sulit. Kita balik kameranya, guys. Nah, seperti ini belakangnya, enggak bisa sempurna ya lihat jok-joknya. Karena dibungkus pakai plastik masih. Kita lihat bagian depannya seperti ini, semua tombol ada di tangan. Sedangkan yang tipe lama tuh enggak ada ya. Dan teksturnya ini, kulitnya ini separuh kulit separuh anu, guys, nih seperti ini teksturnya. Sudah dilengkapi sama monitor TV. Cuma ada unik sini, dashboardnya ini terbuat dari kulit juga semua, dual trimnya. Kalau untuk spionnya ini standar ya, lebih bagus yang tipe lama sepertinya. Nah, seperti itu ya. Joknya ini sepertinya bahannya MBTEC. Ya, enggak tahulah pokoknya. Wah, sudah rusak, guys, sananya. Ini kita lihat teksturnya, jok-joknya. Dan dia memiliki dua baris saja. Aduh, tutupnya. Kita unboxing yang harga 505 juta, guys. Kalau yang ini berapa ya, lupa saya. Kalau yang ini harganya promo 25 juta. Harganya 303. Dapat cashback 25 juta untuk tipe FE Plus ini. FE Plus. Ini yang saya bilang dengan harga 505 juta. Nah, dia cuma memiliki dua baris, guys, seperti ini, gelap ya. Dia hanya memiliki dua baris saja. Nah, seperti ini kita buka. Boleh naik. Siapa tahu keturutan beli, guys. Seperti ini posisinya, terbungkus sama sarung plastik. Wah, sangat lega ini. Sangat lega posisinya. Sangat lega, guys. Seperti itu, guys. Sangat lega duduknya. Beda sama punya saya. Ini bagian marketingnya mbaknya. Mbak siapa namanya? Mbak Yaya. Ah, Mbak Yaya ya. Nanti nomor kontaknya bisa ditampilkan apa enggak? Oh, boleh ya. Khusus daerah Kota Samarinda dan Kalimantan sekitarnya. Oke. Mengadakan promo juga, ini ada kortingan 25 juta untuk setiap unitnya atau ini aja, Mbak? Untuk setiap unitnya atau ini aja? Semua unit, Pak. Sebetulnya. Apanya? Promonya ini, spesial promo ini. Oh iya, sama unit kok sebenarnya. Cuman kan harganya beda-beda. Oh iya. Oh gitu, promonya dapat 25. Sama. Cuman harganya kan beda-beda. Nah, kalau minat silakan hubungi Mbak Yaya. Ya, Mbak Yaya. Makasih, Mbak, atas waktunya. Ya, mungkin sekian dulu. Saya akan lanjut ke belakang di mekaniknya. Kalau ini lobi pendaftaran, jadi kita sudah booking, tidak harus daftar lagi. Ini pendaftaran servis. Nah, itu mobil saya yang ada di sana. Saya tidak masuk ke sana. Mungkin ini ada ngopi-ngopi tadi. Kita habis ngopi sini ya. Ini room untuk istirahatnya.
Jadi customer itu menunggunya di sini. Itu guys, mobil saya yang paling ujung itu. Nah itu. Nah itu guys, seperti itu. Sini ya lumayan ketat. Jadi seperti itu pengerjaannya. Nah, seperti itu pengerjaannya ya. Mungkin sudah selesai itu. Jadi di sini antrinya mulai jam berapa ya, Lia? Oke, sekian dulu. Semoga habis servis ini tidak ada kendala, berjalan dengan lancar lagi karena biaya yang keluarkan lumayan mahal. Dari speednya, tombolnya, tombolnya yang masalah. Harganya sih 16 kalau memang mau. Iya, iya. Yang depan kanan ya. Depan kanan. Itu jadi satu tuh yang ini banyak. Kalau yang set berarti ya. Ini udah dibersihkan sih, cuman nggak mau auto jadinya. Nggak mau kayak kan auto. Tapi untuk ininya memang dalam otot tadi. Oke. Si power unitnya. Sisanya. Nanti dihitung lagi di kaset ya.
Jainuri. Jadi yang diganti itu nih barangnya guys ya, switch starternya itu ini. Nah seperti ini switch starternya yang diganti itu. Jadi switch starter yang diganti itu harganya 1.100.000 ya. Jadi sama ongkosnya 1.400.000 segini aja harganya guys untuk sebuah mesin Nissan. Lihat sini guys, itu buktinya guys nih. Tadi habis ganti oli juga, total semua 2.100.000 sama olinya, terus sama perbaikan service ringan. Ya mungkin sekian dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.